Mohon maaf, tadi ada gangguan teknis sedikit di sinyal kami. Sekarang kita sudah kembali. Tadi sampai di pembicaraan yang aku rasain. Nggak ngeliat secara langsung, tapi bayangannya ada kayak madam, tapi setengah kakinya hewan. Kaki hewan? Iya, kayak kuda. Kuda. Madam itu apa sih? Ibu-ibu? Bule. Ibu-ibu. Kece, belan. Ini jatuh di gelas plastik, betuk. Iya. Bukannya di sini. Di dapur ini. Di sini kali. Kaki ini. Lo kali dendang botol. Enggak, sumpah. Kagak dendang botol, botol punya gitu. Oh. Ya, gelas plastik ya yang pletuk gitu. Kosong. Di rak, dari rak. Ini. Oh, anjing pada bunyi. Iya. Gugu pada bunyi. Tuh, anjing. Iya. Suara apa anjing? Oke, lanjut. Oke. Okay. Madam. Lanjut ya, itu madam cuma kelihatannya aja sih. Bunda, pernah ada pengalaman gak ke satu acara yang sepertinya aneh? Atau mungkin ke salah satu studio di TV, banyak berbagai macam stasiun televisi di Indonesia. Pasti pernah ada pengalaman salah satunya yang kayak studionya serem ya gitu. Ya kalau acara sih aku gak, untungnya gak pernah ya. Soalnya kan emang sebelum ke aku, acara pasti udah disortir banyak sama manajer, sama ini, sama ini. Jadi kalau sampai ke aku pasti yang udah menurut mereka udah oke okay, gitu. Dan yang aneh-aneh pasti mereka nggak jarang cerita sih, karena kan pasti yang masuk banyak gitu kan. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau misalnya ke studio, kalau bilang syuting mah kita tiap minggu syutingnya di tempatnya yang gak lazim. Iya sih. Jadi begitu masuk studio udah kayak ini gak ada apa-apanya nih emang lokasi gue yang lain. Cuman ya kalau misalnya apa ya, kalau studio itu kan biasanya kan kita tempatnya pindah-pindah kan ya. Jadi ya paling waktu itu tuh aku pernah syuting, terus aku lagi bawa guguk aku ya. Terus guguknya benar-benar kabur, nggak mau masuk dong, nggak mau masuk ke ruangan makeup, even ruangan makeup di depan pintu turun aja dia nggak mau masuk, dia teriak-teriak. Jadi akhirnya aku balikin lagi di mobil, nggak jadi aku bawa. Firasat kali ya. Ada yang gosong, ngegorok sek pirek pirek tapi kursi meja kenceng geser kursi. Iya meja kegeser, nggak ada orang di dalam kan. Kencang banget sumpah itu, berak. Deket, bunyinya deket banget. Kalau Boyen ada gak? Oh kalau aku dulu pernah nih. Banyak Boyen mah, orang banyak ritual Boyen ya? Ritual apaan lu? Potong apaan ritual? Makan kembang itu. Kagak gua, itu kan biduan, udah jadi biduan dangdut. Terus tiba-tiba hajatan tuh, kan diundang nyanyi. Terus gak taunya di kolong itu ada banyak kuburan. Nah, waktu beri kan biduan kalau maghrib beri kan ya. Ternyata lo nyanyi di atas kuburan maksudnya? Iya, gak tau panggung itu bawahnya kuburan. Terus udah gitu, terus gue nyantai, kok kayaknya gue kagak enak di sini, hawanya beda gitu kan. Terus kayaknya tamunya juga kayak kok dikit banget gitu. Terus gak lama aku tuh kalau biduan kan kalau maghrib break dulu tuh, mandi, dandan, segala macam, sholat kan. Nah gue tuh waktu itu gak sholat tuh, lagi terus ngadem ke depan ada pohon kapuk ditebang. Pohon kapuk ditebang, aku duduk tuh sambil makan gini, ah gue mau ngadem lah, yang lain pada ngumpul ngadem. Eh pas gak lama muka gue pada bungup-bungup gitu tuh, kayak sinca muka gue. Oh iya kayak gini apa begini tuh. Terus pas di panggung kata orang-orang, ih boy lu mukanya kenapa aneh gitu. Eh gak tau, kena bulu gendurwo katanya. Bulu? Iya bulu gendurwo, kena bulu gendurwo, jadi katanya di situ dia gak seneng. Bulu, kayak bulu gendurwo sampai mukanya bengkak. Iya dong tahu. Iya kayak ngomong kan? Iya. Tapi kita, gue pikir keluar suara setan aja gitu. Ada ada orang gak yang mah? Berarti? Aku cuma takut ada kru sama doang. Takutnya gitu. Sakit. Coba dicek deh teman-teman kita semua. Salman? Ada Bang Salman, ada kan? Dia suka masuk sendiri aja, entar nih langsung-langsung ah. Mereka ngeceh. Iya, berdua-dua gitu tuntunan. Terus Yan, katanya gara-gara bulu genderuwo, bulu. Mukanya bengkak. Terus ternyata kata ibu-ibu yang punya rumah itu. Apa ini? Wangi, bau apa ini? Ih, wangi banget. Siapa yang pakai minyak wangi? Ya. Dupa. Bukan dupa. Bukan ini. Minyak nunyung, ya. Bukan. Ini wangi bunga. Seger wanginya ya, wangi seger ya? Seger. Wangi seger. Wanginya. Tapi hilang cuma sekelebat doang. Ilang. Udah, enggak ada. Mau bilang enak ada banget lewat, tapi kayak iya, seger lewat. Hilang. Tapi ini wanginya aku enggak pernah cium sih. Benar, aku juga enggak pernah cium ini. Belum, kita pernah cium tapi di lokasi ini belum pernah mendapatkan wangi. Enggak pernah. Enggak aku pernah cium.
selama aku ke lokasi apa salat ini pertama kali aku cium aroma ini dan wanginya tuh elegan. Iya, seger wanginya seger tapi elegan banget. Kalau parfum pakai ada sliver ya nggak? Ini ada kagak ada hilangannya, kagak ada apa namanya sisanya. Iya, kalau parfum kan nyisa kalau orang pakai parfum mahal kan. Iya, nah ini tuh udah hilang lagi kan. Iya kan, iya mungkin ini parfumnya condet. Jangan bercanda deh, tuman banget. Enggak, tapi penasaran kok kena bulu genderuwo sampai mukanya bengkak. Iya, jadi kata warga situ gini, Neng sih lagi maghrib, bercanda sendiri aja. Lu minum yang itu dong, abis itu insida lah. Iya, gue udah minum gitu kata, terus akhirnya ada yang lewat, ada yang jalan dari jendela. Dari tadi itu jendela yang kedua, iya. ini yang kedua iya. Aku sumpah. Ini tuh bener-bener ada yang jalan. Aku merinding. Ya. Ini tuh udah aja apa ya? Cis, boleh kasih tahu nggak sedikit baru kali ini dengar ada orang kena bulu genderuwo tapi sampai bengkak-bengkak gitu mukanya. Iya, gitu ya. Tapi emang banyak sih anak kecil. Numpang-numpang. Karena yang kayaknya ditumbang. Karena banyak bayi. Ya? Aku takut. Ini. Karena banyak bayi ya. Ini aja copot mulu. Sanitizer. Karena banyak. Aku. Strawberry, namanya. Strawberry. Bunda. Pokoknya dipanggil strawberry ya. Oh iya. Oke. Nanti tuh lagi mau masuk dulu. Strawberry. Kalau jajan biasa aja, kalau strawberry imut. Tapi kok kamu dengar? Dengar sih tadi. Tapi kamu ngeliatnya gelap ya soalnya. Ini nyorot di dalam kan? Aduh. Jadi aduh. Kayak ngantuk. Bapak-bapak kan ini? Gak ada. Kosong. Ada siapa-siapa, Kak? Kan emang ini kuburan massal. Ini, ya di lokasi ini kuburan itu massal. Itu yang aku maksud tadi rame, yang kamu bilang sepi ah. Aku bilang enggak, Kak, itu rame. Mungkin itu dari yang kuburan. Ya, oke. Okay. Dulunya, ya ini udah balik ke kita. Kuburan massal waktu. Sorry, nggak ada yang bilang. Waktu banyak warga yang kena wabah, jadi ya makamnya di sini. Dan maksudnya udah nggak berbentuk lagi setelah bertahun-tahun gitu dipindahkan enggak, atau ya? Masih ada di sini. Yo. Kan paling nggak boleh ya mungkin bangunan rumah di atas kuburan. Ya tapi kalau ternyata dia mungkin buat tempat sekte, ya itu bukan sesuatu hal yang bagus. Yes. Yeah. Jadi mereka mengumpulkan lokasi yang bagus gitu, malah banyak tubuh-tubuh yang makin berani gitu ya untuk menjadi wujud. Frisly pernah nggak ada pengalaman ke satu acara yang aneh ya? Enggak, bukan acara, malah aku pernah diajak untuk gabung di sekte. Iya, itu aku SMA. Di daerah Bandung, ada di daerah Bandung, tiba-tiba ada yang nyamperin aku gitu, bapak-bapak. Pakai bajunya sama semua, kayak pakai jas itu, tapi jasnya jauh lebih panjang, warna hitam. Dibilang bapak-bapak enggak juga sih, kayak 20-an ke atas, karena aku waktu itu masih muda banget, masih anak kecil. Terus dia nyamperin dan dia tuh ngomong gini, "Nah, kamu yang kita cari, gabung yuk, nanti yang mulia turun," gitu. Terus aku kayak, mungkin dia enggak, maksudnya gini, orang yang tergabung di sekte itu kan belum tentu dia indigo, jadi dia enggak mungkin tahu aku bisa ngelihat. Jadi dia kayak ngobrol orang aja kayak, "Nah, kamu yang kita cari, nanti yang mulia datang, gabung yuk," gitu. Terus aku kayak, "Yang gabung kemana?" Itu di dalam ah, kenapa? Ada siapa yang nangis ya, Mas? Iya. Ada teman-teman kita nggak? Tuh kan di sini banyak yang nangis. Sedih. Iya, auranya bener negatif. Sedih, sini aura sedih. Iya, nangis. Pada nangis. Ya karena banyak korban. Iya. Aduh, aku ngulet. Sedih tahu? Ya kayaknya serem juga. Aku di sini aja ya. Sama. Kayak dibikin ngantuk gitu. Iya. Kayak lemas banget. Eh!
Anwar. Parah. Orang gue tadi gak jelas, gue juga kayak ada menyampaikan ke aku tadi, Kak. Iya. Lampunya jangan gerak, please. Please, lampunya tetap, please. Woi, woi, lampunya kemana? Tum. Tolong! Oh, tum, ya. Kabel gua habis. Kang! Tolong! Slim! Siapa itu? Muslim! Kejepit kakinya. Muslim. Kang Muslim. Kakinya kejepit nih. Tunggu sebentar, astagfirullahaladzim. Ini yang Om berapa, Dan? Gimana caranya? Yang Om berapa, Dan? Iya, geser palanya dulu. Kang, Iqbal, Kang Muslim ini kejepit. Hei, gimana dulu? Apa ini? Kaki kejepit, Kang. Wah, kakinya kejepit. Iya. Allahu Akbar. Hei. Siapa kamu? Siapa? Tuan dia. Oke, Masuk. Allah. Oh iya, sini bantuin dong. Udah. Lampu aja. Udah. Muslim. Ayo dong. Ya, udah cerita dulu kalau emang enggak mau. Keluar enggak? Masalah harus keluar enggak? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ayat bakar dia. Allahu la ilaha illa huwa. Kasihan kamu. Keluar dari teman saya. Masih bakar kamu. Ayo cerita dulu. Ayo cerita kalau emang kamu enggak mau keluar cerita. Kalau mau cerita cerita dulu ayo. Buat 10.000 gitu. Iya kenapa? Ya udah. Habis ini kita tolongin tapi keluar ya. Ya, nanti saya tolongin tapi keluar ya. Dengar. Hei, ini gue lagi dengar. Keluar ya. Keluar ya. Awas kakinya kampus. Ngerinya ntar juga. Erwin. Ambil. Jangan sampai lupa. Ini tangan udah kuat.
Pintunya mana tadi ini? Kakinya itu cek dulu. Pintunya? Enggak tahu, ke Anwar enggak bawa. Kotor deh. Ini. Dilurusin coba dicek dulu. Kakinya kegentet itu, kepencet, gentet. Tadi di dalam kenapa? Ayo sempat mancing. Jadi masuk ke Kang Yana. Terus dia bilang, kamu mau apa? Canda. Saya mau kaya. Kalau mau kaya, kamu minta apa? Terus, kamu mau kaya? Dia bilang. Ke bawah ya, saya tunggu di bawah. Di bawah ada, apa tadi katanya? Ada anak yang bakal ngasih tahu kamu. Gimana caranya kaya? Gimana caranya kaya? Coba, ayo penasaran banget sih. Maksudnya kayak, kalau kita nih, kalau kita bilang kita mau cari cerita, dia kayak, nggak boleh. Tapi ini tidak boleh diceritakan. Coba kita bilang, kalau kita minta kaya, dia ngasih, dia mau minta apa coba? Bukan nantar ya, tapi benar nggak? Tapi yang masuk siapa? Sosok apa itu? Nggak tahu, tapi yang masuk gimana? Sosok apa itu? Oh, yang masuk. Cuma mukanya tuh gimana ya? Samar sih, kayak nggak jelas begitu. Hawar-hawar gitu. Hawar-hawar. Ya, namanya jin ya, maksudnya dia berusaha menyembunyikan jadi diri wajahnya supaya kita juga nggak tahu. Mau menipu lah, mau mengelabui, intinya sih gitu. Tapi yang dimaksud di bawah tuh mana ya? Bawah mana? Itu kalau yang tadi kita uji tadi. Ini kolam. Kayaknya itu deh. Yang bawah tanah itu. Tuh, ya. Yang banyak maku-maku kayak tempat kotak-kotak gitu. Ya. Kita mau langsung. Yuk kita balik, balik ke podcast. Lokasi yuk. Balik ke set. Ini kita belum jalan-jalan malam ya? Nggak mau. Belum pembuktian ya? Aduh. Aku mulai. Iya. Apa iya mesti mulai. Kenapa ya kayak aneh? Tadi tiba-tiba Kang Yusuf kabur aja gitu. Gak ada lari kak, tiba-tiba tim ada yang ngeliat, kok itu ada kaki, disenterin ada orang. Jadi kayak keliru. Licin banget pantainya. Apa? Takut. Sakit perut takut. Lupa aja rumah warga. Licin soalnya, licin lantainya, licin. Lantainya licin lah. Licin kan. Oke. Tadi sampai dicerita Frisly pernah diajak ke sebuah sekte. Dulu mungkin kalau anak yang besar di tahun 90-an, ini mohon maaf kalau salah juga. Memang waktu sosial media belum begitu banyak, belum pada melek digital gitu ya. Ada bun di Indo ya? Ada apa tuh? Ada beberapa. Emang belum update. Ibaratnya belum gampang viral lah. Ya. Dulu tuh ada orang-orang yang dari pintu ke pintu mengaku dari satu rumah ibadah, mengatasnamakan rumah ibadah yang biasanya akan memberikan siraman rohani. Padahal itu mereka adalah aliran sesat. Ya apa dulu namanya, inget gak sih? Ya pokoknya door to door lah ya. Door to door.
door to door. Nah itu tuh rekrut banyak orang itu. Ngerekrut orang sefrontal itu dulu. Tapi dia tuh tiap hari datang, nanti dia ini, betul, ini pelan-pelan, betul, masuknya sampai kamu percaya. Kayak istilahnya ya, secara gak langsung di brainwash. Betul, dia seolah-olah menjadi orang yang punya pandangan sama kayak kita. Padahal lama-lama kita diajak untuk mengikuti dan mempercayai apa yang mereka lakukan. Itulah bedanya kalau sekte ya. Sekte tuh dia perkumpulan. Pesugihan itu antara perorangan, antara dia dan jinnya. Kalau sekte tuh ada kitabnya, ada nyanyiannya, betul, kemudian ada dia tidak bahkan dia tidak percaya agama sama sekali. Dia hanya percaya pada iblis tersebut yang dia tuhankan. Tapi gini, yang tadi pakai ajaran sesat itu yang datang ke rumah-rumah itu keuntungannya apa? Maksudnya kan dia kan berarti kayak di pengikut, biar untuk jadi pengikut. Jadi pengikut istilahnya kan tadi udah dibilang juga, iblis itu kan ada yang minimal istilahnya kalau 30 tadi bilang. Kalau gue minimal order kali ya. Iya. Jadi ada minimal ordernya. Terus, makin banyak mungkin kekuatan iblisnya akan lebih kuat, lebih lagi, kuat lagi. Lebih kuat. Jadi kalau makin banyak. Kayak ikut itu ditumbalin enggak? Enggak, biasanya enggak. Justru mereka kalau, pengikut yang mencari tumbal. Iya benar, apalagi kalau misalnya dianya itu yang pengikutnya itu benar-benar udah ada yang beneran kaya nih, nunjukin nih, saya ngikut ini baru 2 minggu misalnya, 2 minggu saya dapatnya ini. Ya kan orang malah makin, masa sih mau coba, jadi gelap mata, jadi ngelakuin itu. Dan rata-rata kalau misalnya sekte itu dia tidak mungkin mengajak kita untuk ibadah, tapi melakukan hal-hal yang memang dilarang sama agama kita. Makanya daripada ngikut aliran sesat, mending jadi reseller band snack. Oh enak ya, reseller tabenia. Bener tuh, untungnya kelihatan, jualannya juga jelas. Iya. Mau kue, makan tabenia. Membicarakan sekte, ini menurut dari Google ya, kalau kita searching banyak sekali yang mengkaitkan dan biasa didengar dengan kata-kata antikris, Illuminati, angka 666. Pernah dengar ya? Pernah. Dan itu dekat sekali, lambang mata gitu ya. Dari Boyan, pernah dengar gak ada cerita tentang itu? Iya kan, kata, kan kadang kalau gedung suka gak mau ada angka-angka yang ganjil. Kayak listnya gitu kan. Oh angka, kalau itu kan C 4 ya? Iya. 4. 4 angka setan. Enggak, gitu. Enggak, soalnya kalau angka 4 itu artinya, kalau di Chinese itu artinya mati. Kalau bacanya salah artinya mati, mati gitu. Oh. Iya, waktu itu pernah kan kayak waktu itu sempat kan temannya di rumah terus tiba-tiba mau dibayar, udah mau dibayarin gitu. Terus tiba-tiba pas ngelihat mau dibayar tuh, ngeliat angkanya 4 enggak jadi. Oh. Katanya enggak boleh kalau di Iya, di Chinese. Feng Shui ya? Artinya, bukan Feng Shui, tapi Se. Artinya? Se. Gitu. Jadi penyebutannya kalau itu salah, artinya mati. Oh, gitu. Karena kan kita juga percaya ya, apa yang kita ucap itu adalah doa. Betul. Wah, iya! Teriak. Kok kayak ada yang kecekek gitu ya? Iya, lah, gitu. Ada orang. Itu siapa ya? Coba kita susulurunin deh. Selusurin? Iya. Kayaknya mana kamera? Ada semuanya. Kak Iqbal, bang itu temennya lagi yang bang muslim ada. Tapi bukan suara orang lagi. Yogi, Tami, Tommy. Yogi siapa? Bukan suara orang lagi. Ya. Orang kecak. Lanjut. Ya udah ke toilet sana. Iya masa alay lagi lah, minta ke toilet ciwar. Itu ke rumah orang, ke rumah warganya. Numpang. Mas dong, aku kebabayan nih. Ya udah ke toilet sana. Bentaran doang, 5 menit di mana ya? Di rumah warganya. Enggak. Ya, terus mau di mana? Ntar lagi ya. Boleh, enggak tahan. Ntar lagi, yuk. Kemudian Bu pernah dengar kata-kata itu enggak? Tentang 6 juga 6 ya? 6 ya. Dia ya, kalau misalnya 6 iya pernah. Ada orang. Orang apa? Orang Bang. Ada aku tuh. Aku tuh takutnya apa enggak? Soalnya hawanya kita dikasih hawa nyaman. Ngantuk ya, ngantuk kan. Nyaman. Adem, adem. Aku kayak males gerak gitu deh tadi kan. Iya, Bun. Serius. Apa? Apa war? Aduh, sumpah aku mau keluar sini. Ya udah ke toilet sana. Cepetan. Soalnya tadi tempat tadi. Ya
mana? Yang dekat tempat tidur tadi. Strawberry Gi? Iya. Iya, temenin ke toilet. Tapi kan itu enggak bisa di plus. Bisa. Enggak ada. Ya, lewat depan. Iya ya, lagi syuting enggak depan kamera ya memang ya. Maklum ya. Makan apa sih dia habis belum ini live tanpa rekayasa. Betul. Bayangin aja ada yang lagi kebelet aja. Ya udah harus. Iya. Oke. Enam tadi ketika disebut juga ada yang berdeham di dalam. Kenapa identik dengan angka 6 ya? Angka 6 tuh apa artinya? Kamu pernah tahu enggak? Enggak, aku enggak tahu kalau soal angka. Belum pernah dengar apapun, tahu apapun. Tapi kalau tentang yang tadi di luar negeri malah aku datang karena ada kantornya. Ada kantornya semua. Kayak sekte gitu ada kantornya? No, yang tadi disebutin kayak Lambang, Illumini, terus gitu-gitu. Itu ada kantornya. Dan aku pernah lagi jalan-jalan iseng terus orang sananya tuh ngejelasin kalau ini nih, ini kantor ini. Terus kamu enggak boleh ngomong sembarangan. Kalau mau foto juga dicek-cekin dulu, takut ada CCTV-nya, katanya enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Banyak banget larangannya. Dan aku nyamperin kantornya. Itu katanya headquarter-nya adanya di Asia. Head office-nya bukan di situ. Katanya sekte ya, tertentu tuh mereka punya headquarter kayak cabang-cabang Asia tuh adanya di mana. Tapi ada orang keluar masuk gitu enggak kayak orang lagi gak ada di situ. Sepi gak gitu. Ada. Sepi, tapi kantornya sangat amat mewah dan besar banget. Karena sekte itu kan tidak berkumpul tiap hari. Itu bukan kantor. Iya, ada tanggalnya, ada harinya dan ada jamnya. Kalau mau ke situ. Iya, maksudnya untuk menjadi anggotanya gitu-gitunya, mereka udah tahu nih anggota yang ini pemujaannya hari apa kayak gitu. Oh, ada jadwalnya ya? Tapi ya identik pasti orang tiba-tiba ada daya tariknya ya karena berhubungan dengan apa? Mewah. Kekayaan. Iya. Betul. Yang didapat secara instan istilahnya kan. Orang itu kepepet juga kali ya ikut begitu ya? Karena udah saking pusingnya kehidupan susah kali ya. Jarang malah kalau orang kepepet yang maaf ya dengan keadaan keluarganya biasanya kurang mampu gitu-gitu. Sekian ya? Iya, atau dia bahkan menjadi korbannya. Karena kalau yang aku tahu ya kayak yang waktu itu aku disamperin pun itu orang-orang berkecukupan banget karena kelihatan ya kita bisa ketika kita ketemu sama orang kita bisa ngelihat dia dengan penampilannya apa yang dia bawa itu berkecukupan banget. Oh, jadi enggak kalau selalu orang kepepet ekonomi gitu ya? Enggak. Tapi kalau misalnya penampilan itu ya, dulu pas aku di luar nih ya. Ini interupsi. Dulu aku di luar ya. Jadi pas aku di luar negeri, mereka itu berpakaian bener-bener kayak orang ada tapi ternyata penipu. Jadi temen aku pernah ditipu gitu ya. Jadi bener-bener berkecukupan semuanya ini, branding, tapi ternyata penipu. Cara dia untuk meyakinkan korbannya gitu. Meyakinkan korbannya kalau gue beneran ada loh gitu. Kalau kita bilang sekte juga pasti ada campur tangan setan. Begitu juga dengan tempat ini. Apakah kekayaannya didapatkan juga dari arwah yang dimakamkan di lokasi ini? Enggak ada hubungannya sama mereka yang pernah dimakamkan. Kenceng banget. Tapi ini makin lama makin nunjukin suaranya banyak loh. Seriusan aku kaget dan, banget soalnya. Kayak makin malam makin ini loh. Kalau kita bahas tentang tempat ini, tentang iblis, biasanya mereka baru muncul. Tapi kalau kita bahas sesuatu yang tadi kayak yang lain. Enggak, sepi aja ya. Mereka kayak ya udah deh. Tapi ada juga yang kayak kok lu ngebahas yang lain sih gitu. Minta itu biasanya yang kayak mereka tuh cuma punya history, Bun. Yang biasanya arwah penasaran minta diceritakan. Kalau ini kan mereka minta disembunyikan sebenarnya. Betul. Lanjut, Cis. Aduh, merinding loh aku tiba-tiba seriusan ini. Enggak ada kaitannya yang memberikan kekayaan ataupun sekte ini sama orang-orang yang dimakamkan di sini. Dimakamkan karena dari tadi makhluk-makhluk yang datang ke kita malah makhluk-makhluk yang mengaku mereka itu adalah korban. Mau menceritakan tentang kehidupannya dan lain-lain. Ya, terus kalau misalnya sekte gitu mereka tuh apa habis dibunuh kan kemarin aku juga pas yang sisi dunia itu kan ngebahas tentang orang yang minum darah gitu kan. Nah
ini apakah sekte mereka juga minum darah si korban atau di maksudnya dimakan atau apa gitu, sorry ya maaf yeah. kalau salah gitu hmm. atau cuman ditumbalkan terus udah. Setahu aku Frisly sekte apa yang mereka ritualkan itu biasanya rata-rata pada minum darah si korban. Tapi kalau makan tuh jarang, atau darahnya itu dikumpulin terus nanti ditetes atau ditaruh di sini di dahi. Mm-hmm. Ya bener nggak sih dahi? Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Terus bisa jadi juga darahnya dipakai untuk mandi, untuk panjang umur, untuk yes. awet muda. Iya itu. Mandinya itu tapi bukan semua darahnya diambil ya, tapi dicampur sama air mandi. Sama air. Oh. Karena kan satu tetes saja itu seperti bercampur dengan semua yang ada di dalam situ kan. Gitu. Itu ada suara. Ada yang niup. Iya. Enggak ada yang gebuk gitu. Ada suara gebuk lagi di belakang. Karena kemarin itu pas aku lagi ngebahas sisi dunia itu ada emang kejadian yang emang dia bener-bener mandi full darah. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau itu lebih sadis lagi yeah. jatuhnya kan. Jadi gitu. Itu mungkin antara dia sama si iblisnya. Ya benar sih. Mungkin aja ya. Iya. Jatuhnya tapi itu orang ya? Emang berkecukupan. Iya. Oh iya. Psikopat. Iya. Psikopat. Kalau kita lihat sekarang yang kasat mata, Boyan apa yang dirasain di tempat ini Yan? Ya tadi pertama datang itu yang sedih. Di sini tuh sedih. Heeh, suara. Cowok nih, cowok. Gitu. Suara cowok. Terus sedih. Pokoknya di sini tuh awalnya tuh kayak benar kata Frisly ngantuk terus kayak dibikin adem nyaman gitu. Tapi ini sedih saya sendu gitu tuh. Sedih banget. Nah dari tadi kan kita didengar sama suara cewek-cewek nih. Udah langsung aja kebakaran. Banjir. Awas tajam itu. Diam. Hey. Kenapa? Kalian telah mengganggu tempat kami. Hey. Siapa yang mengganggu? Lihat saya. Siapa yang mengganggu? Nih. Kita nggak ganggu di sini. Kalian yang mengganggu kok. Ngapain nyalain kita di sini? Siapa yang bilang ingin kaya? Kaya? Gimana sih caranya biar kaya? Pengen mandi duit tuh. Pengen ada kaya tuh, Pak. Kasih tahu tuh caranya. Apa kalian percaya sama kami? Bukannya kamu yang suka bilang ke orang-orang suka ngasih kekayaan? Siapa percaya sama kamu? Diam. Kalau tumbal itu mau tumbal apa sih? Mau tumbal apa ya? Maunya tumbal apa sih? Kayak gimana? Seperti apa? Anak curut mau gak anak curut? Iya, kodok bancet. Iya, mau. Mau gak? Anak curut. Oke, marah. Yang minta di sini nih. Ngapain? Ayo. Ayo.
Ngapain? Yang minta di sini. Ngapain? Anwar, yang minta di sini nih. Tuh, yang minta di sini. Gua kalau emang bisa ngasih kekayaan gimana caranya? Ayo. Gimana caranya? Gimana? Ini rame-rame nih, udah bukan 30 orang lagi nih. Ada kali 25, kurang 5 mungkin. Apa 35? Coba dia. Kenalan dong. Keluar, Mau apa kayak gitu? Mengapa? Hati-hati. Mau apa? Mau ngasih kekayaan? Mau apa? Mau apa? Eh. Kaya apa Sri kaya? Mau cerita nggak? Sombos. Rampes. Mau baik. Ganti. Siapa? Cucunya mana, Kek? Lepas. Cucu yang mana, Kek? Tadi ada yang siul lagi juga. Siapa, Kek? Hei! Siapa tuh? Yang siul. Sumpah, wangi lagi nih. Wangi yang sama. Wangi sekelibet bener. Wah, ini yang tadi. Di sana ada yang siul juga, ya? Wangi ini malah lewat doang. Ada yang siul. Udah. Keluar, Kek. Pesan. Hah? Pesan apa, Ki? Pesan apa, Ki? Anak air. Ini apa ya, Mas Ek? Boleh diceritain nggak tadi? Apa? Masuk ke Kang Yana tuh? Nggak tahu ya. Maksudnya apa yang pertama tadi saya bilang yang waktu tadi coba ngecek ya? Tanduknya satu, Angkal. Siapa? Gue cabut itu. Awas, awas, jangan samperin dulu. Jangan sendiri. Tapi ada orang di sini. Lihat, jangan ada pikirannya kosong. Coba.
Hei, ada suara ngeong. Ngeong. Itu apa? Orang apa kucing? Lu ya? Tali apa itu? Tali apa itu? Itu tuh. Itu putih-putih. Itu tuh. Ada dari tadi tali. Ada siluman. Tuh. Itu siapa? Si, tuh. Dari atas. Dari atas. Dari atas, suit. Ah! Jelas semuanya kali ya? Cek dulu gak sih? Jelas semuanya nanti ya? Boleh? Iya. Enggak pakai iya? Infrared tapi. Oh, biar duduk aja sih. Ini emang kenapa biar duduk? Serangin aja. Hah? Jokok. Tulang. Si Anwar, si Anwar. Si Anwar gue ya. Itu monster. Visi foya, visi foya. Visi I miss you. Bukan. Coba pegang kali ya, mau ngeramin. Untuk kabel. Ini nih yang tadi Ayi bilang ada bakaran. Ada bot bakar kayak api unggun tapi di tengah-tengah. Yang dia bau. Iya bau. Bu bensin ya? Bu pembakaran. Tapi ini mungkin cuma hoarding kali. Jangan cinta, bukan cinta ya.
Kalau misalnya kita kayak gini, ngudahin aja gitu karena kita takut. Ya nggak bisa dong, orang namanya acara. Ya nggak, maksudnya acara sih acara, tapi kalau kita kagak ngapa-ngapa nanti gimana? Om jawab gimana? Kak Anwar, tarik nafas. Minum di luar, minum di luar. Ada di kolong. Kalau kita
Habis lagi airnya doang penjaga. Penjaga. Penjaga juga enggak tahu badan aku kenapa ya. Herman. Minta air boleh? Oke. Astagfirullahalazim. Yang lain nafas dulu. Aku ditabok tadi aku tadi coba bersiul lu jawab loh sama dia loh. Iya, kita coba susun dari pancingan. Sorry. Enggak apa-apa. Udah mulai. Udah mulai enak nih. Astagfirullahalazim ya Allah. Jangan dipukul gitu dong. Jangan bengong. Dari awal ya, tadi tiba-tiba ada aku pun kaget karena tiba-tiba semua orang nunjuk ke belakang terus lompat. Ternyata di belakang ada api. Terus Kang Yana makan api. Kang Yana gituin nyamperin api. Iya, tiba-tiba dia bakarannya. Iya, ada api terus Kang Yana naruh mukanya di api. Mas Ik boleh bantu jelasin tadi Mas Ik yang di bawah? Iya, udah. Sayang, Anwar, Bunda, Boyan minum dulu bentar ya. Kang, boleh dijelasin Kang yang tadi ada api di bawah sampai ada Kang Yana. Karena itu urutannya lumayan panjang tuh berantet. Dan cepat kita kayak dipancing. Kita sampai nggak tahu kemana ya bu. Suara kiri kanan. Pas aku nggak ada ya. Nah, kalau tadi ya makhluk yang masuk ke Kang Yana tadi itu sosok yang hitam yang mungkin yang pertama saya lihat waktu kesini tadi pertama kali sampai. Cuma tanduknya itu ada cuma satu doang, sebelah doang. Sebelah. Tanduk. Ya, ada tanduknya gitu. Sebelah doang. Itu yang di meja bukan tadi ada tanduk. Bu, itu mah. Itu mah rusak. Oh, beda. Ya beda. Rusak tanduknya dua. Ini makhluk. Oh, makhluknya jin. Tanduknya satu ya. Di tengah gitu. Bukan, Dek. Tapi di sebelah. Di sebelah. Oh, patah tulisannya. Ya lu yang matain kali ini. Warga udah kayak tarung kali. Tapi dia makhluk, bukan iblis. Bukan jin, dia jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Okay. Nah, kita juga enggak tahu ya tadi sampai mengeluarkan api, entah itu energinya itu memang besar, tapi memang yang saya rasain juga memang kuat. Karena mereka berusaha untuk mencelakai. Betul. Dan bertolak belakang sama mungkin ada yang menjaga kita di sini, jadi ya. Mungkin adanya gesekan. Bentrok. Kemudian yang setelah tadi di Kang Muslim, Kang Yana, kemudian tadi pindah ke arah dalam karena tadi di dalam tuh katanya ada suara ya. Iya. Ada itu suara jelas apa? Banget ya Bunda, kita yang ngedengar suaranya tuh suara orang, maksudnya takut benar-benar seperti orang, makanya aku berani masuk bawa-bawa sapu. Karena aku yakin banget itu orang gitu. Maksudnya aku benar-benar kayak enggak yakin kalau si makhluk bisa sekuat itu untuk mengeluarkan suara sampai berkali-kali. Iya. Dan itu benar-benar bulat banget, Kak. Tapi enggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Pas kita jalan, kaca itu yang ngegebrak ini. Ini yang melihat. Jendela. Ini kan kekunci. Jendelanya bergetar. Iya, brek. Dan dicoba buka dari dalam ternyata keras. Macet. Jadi ini gebrak tadi. Dan dari luar pun gak ada pegangan sebenernya. Iya, gak mungkin bisa buat ditarik. Sumpah itu juga suara-suara tadi kan dekat banget. Enggak, ya. Enggak, itu siulan loh. Siulan kayak disautin. Anwar pengen tanya yang pertama tadi Anwar ketakutan. Kan katanya ada yang turun dari tangga. Iya. Itu Anwar lihat apa? Cewek. Jadi gini nih. Itu di sekelibetan Anwar yang lagi gini nih. Sekelibet kayak ada yang mau turun gitu kayak nangis. Jadi apa ya efek? Mungkin tadi yang rasain sama Boyan itu nyampe, efek sedih itu nyampe. Enggak tahu dia tuh kayak mau ngomong apa. Gue nangis lagi. Kayaknya mungkin yang dilihat itu sebenarnya wujudnya cantik. Dia seperti kalau yang madam yang aku bahas sama Cicis, dia seperti baik padahal dia jahatnya, dia iblisnya. Ketika dia datang, yang kita rasain ya kesedihan karena kalau bukan pengikut mereka kan bisa jadi korban. Iya. Kayak gitu. Sebelum closing habis ini kita jalan-jalan malam, belum sempat terjawab. Itu apa yang ngegantung? Gunanya apa? Benar, ya katakanlah itu jimat misalkan. Tapi gunanya apa? Karena berpasangan satu, itu dua, ada isi ada makhluknya kak pengisinya. Oh, iya. Jadi untuk ngejagain gerbang. Ibaratnya kalau kata kita sebelum masuk gerbang tuh udah ada dua makhluk. Iya, terus setelah masuk gerbang ada lagi kan? Ada lagi. Itu apaan? Jadi ini ada empat dong? Ya ibarat kayak gini ya. Ya tanda sih kalau bagi saya itu tanda untuk mereka. Makhluknya apa? Hah? Empat ini apa makhluknya? Ya ada buntelannya di atas. Iya. Oh iya. Iya. Itu isinya apaan ya, Pak? Kayak diganjel gitu. Tanah itu kuburan? Baru aku mau bilang. Bisa jadi sih. Tanah kuburan. Itu juga yang di dalam itu yang buntelan gede kayak Ken Kavan yang Jordi penasaran itu. Oh iya, kenapa? Iya, boleh dibuka. Nanti mungkin kita
Buka. Korek aja pakai kayu pasti jam. Boleh. Sama aja dibuka dong. Ya kan tapi nggak pakai tangan langsung. Iya sih. Iya tapi sama aja. Iya tapi sama aja dibuka. Tapi kayak kita kalau nanti marah-marah lagi, semuanya rata-rata kemasukan. Kita bilang sabar. Menurut jangan marah-marah, gitu kan? Angkel kalau udah bercanda artinya angkel takut banget. Makhluknya, sebelum closing, makhluknya ini apa? Empat ini, seriously, Kang Iqbal. Makhluknya? Nah, makhluknya itu yang tadi tinggi hitam besar itu yang tanduknya sebelah. Terus ada sosok kayak kakek-kakek, karena tadi bukan saya aja yang ngeliat. Alifah ngeliat juga. Kakek-kakek cuman pakai belangkon. Aku tadi baru mau bilang, aku lihat kakek-kakek. Iya. Ini kenapa? Aduh, tangannya kejepit, tangannya kejepit. Maaf, ini sebuah kaki gue lemes ini. Sebuah jantung. Iya, kalau kakek-kakek aku baru mau bilang. Kalau kakek-kakek aku tadi juga baru mau bilang pas masuk. Itu ngelihat sosok kakek-kakek, kelihatannya mukanya tuh adem ya, baik. Baik banget, tapi aslinya tuh jahat. Karena di belakangnya itu kayak ada keris nuncep dua-duanya. Nuncep ke badan? Ke badan. Ada keris warnanya tuh emas. Apa dia korban? Bukan ya? Justru kalau gitu bukan korban. Enggak, karena aku bisa ngelihat aura yang negatif sama positifnya itu tuh negatif banget. Jadi dia tuh bukan penjaga tapi karena suruhan gitu. Betul. Karena suruhan. Jadi ketika kita masuk mungkin kita bakalan pusing untuk nyari pintu keluarnya. Gitu. Kalau yang di sana yang dua apakah makhluk yang sama atau memang ada empat penjaga di sini? Banyak sih. Ada yang jalan ya? Ada yang jalan ya? Iya tuh. Lepak-lepak. Iya, iya di tangga. Pokoknya di atas itu. Itu orang apa bukan? Ya. Apa? Di atas ruangannya. Tanya aja coba. Ruangannya kecil di atas. Di atas sana tapi. Kita belum pernah ke atas ya? Habis ini kita ke atas ya. Oke. Malam hari ini cukup. Setelah ini kita langsung jalan-jalan malam dan pembuktian. Di beberapa lokasi yang tadi sempat narik kita di dapur, kemudian di ruang bawah tanah. Hah? Ya? Ruang bawah tanah? Ada ruang bawah tanah. Ada ruang bawah tanah tadi yang aku bilang aku usil nanya, kalau aku mau kaya kemana? Oh, anak kecil bawah tanah. Apa? Ada putih-putih nggak sih itu di balik jendela? Enggak. Iya itu jalan dibagi masuk dalam ya? Ada. Lewat. Ada yang masuk ya? Aku lihat. Orang nggak? Oh orang. Iya orang lama-lama gue cekek lu ya. Kamu bikin orangnya jadi enggak jadi orang. Enggak masalahnya bikin kita jadi paranoid. Ya. Paranoid. Apaan? Astagfirullahaladzim parno deh. Ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bun silahkan 500 ribu untuk dua orang pemenang malam hari ini. Itu. Jawaban kuis hari ini adalah jawabannya bekas rumah pemuja iblis. Dan pemenangnya ada dua orang. Salsabila dan Rika Handayani. Selamat. Makasih. Besok kita akan menemani kalian di jalan-jalan malam. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa untuk beli tiket Kakak Beradik Podcast di Untold Story Jilid yang ketiga. Kita semua bakalan langsung mengungkap ada legenda, ada upacara, dan ada semua yang berbau dengan adat dari Pulau Dewata Bali. Tanggal 3 dan 4 September dapatkan tiketnya di tiket.com. Kita ketemu besok ya. Bye. Abis ini kita ke ruang bawah tanah ya. Bersihin dong.